Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi di channel saya Adinda Akbar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Kali ini saya seperti biasanya bekerja ya teman-teman, bekerja di perladangan kelapa sawit ya, ini di Mas ya teman-teman. Dan untuk teman-temanku, terima kasih itulah memberikan saya dukungan pertama subscribe 1000 subscribe ya teman-teman, terima kasih banyak ya. Di video kali ini saya akan berangkat kerja dengan kerja racun sawit liar ya teman-teman, pokok sawit liar. Bisa dilihat ini adalah perjalanan kita menuju tempat kita bekerja. Selamat menonton. Yang belum subscribe tolong ya di subscribe ya. Sebelum saya sampai di tempat, saya akan videokan jalan-jalannya kita selalu lewati untuk pergi bekerja ya teman-teman. Bisa dilihat kan kita pakai traktor di sini panjangnya teman-teman. Ini di Malaysia bosku, Malaysia Barat. Salam dari Malaysia. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di tempat saya bekerja. Ini di atas bukit ya teman-teman, bisa dilihat dari ketinggian. Dan ini semua pokok kelapa sawit ya teman-teman, sawit rendah tahun tanam tahun 2020. Jadi ini masih rendah sekali ya teman-teman, masih panas. Dan untuk teman-teman yang mau bekerja ke Malaysia, ayo silakan, karena di sini juga masih membutuhkan tenaga yang banyak ya, masih butuhkan. Teman-temanku, sebelum saya mulai bekerja, saya akan menunjukkan buah kelapa sawit ya teman-teman. Ya mungkin di sini ada yang belum tahu buah kelapa sawit. Nah, ini masih mengkal dan ini masih hitam teman-teman ya, masih muda, dan ini juga masih mengkal. Dan ini sebentar lagi gugur nih teman-temannya, sekitar 1 minggu lagi ini udah siap panen teman-temanku ya.